Pidato akan saya mulai pada 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Mutiara Abdaliani dan rekan saya Teguh Dwi Laksono. Kami dari tim KDMI Universitas Semarang. Pada kesempatan kali ini, kami berkedudukan sebagai tim pemerintah penutup pada mosi Dewan ini menyesali glorifikasi karir spesialis, di mana kami ingin menanggapi beberapa argumen yang telah disampaikan tim oposisi. Yang pertama, tim oposisi mengatakan bahwa glorifikasi spesialis tidak menggantikan pekerjaan generalis, atau bisa dikatakan hal tersebut tidak membuat orang generalis ini tersaingi. Faktanya, beberapa dokter yang bekerja di rumah sakit ini merangkap menjadi dosen di sebuah kampus. Yang kedua yang disampaikan tim oposisi bahwa glorifikasi ini harus tetap ada agar spesialis mempunyai keinginan mendapatkan gelar spesialis. Tetapi fakta yang terjadi dalam masyarakat, generalis ini dapat mengambil peran menambah skill yang dibutuhkan di masyarakat. Yang ketiga, yang disampaikan tim oposisi bahwa pekerjaan generalis akan tetap ada dan tidak dapat digantikan. Nah, di sini menurut kabar pemberitaan yang sedang ramai, kita melihat bersama-sama bahwa banyak lawyer yang tenar dari selebriti. Nah, di sini lawyer tersebut akan menggantikan peran dari selebriti. Nah, seperti yang sudah disampaikan pada tim pemerintah pembuka bahwa glorifikasi sendiri adalah suatu perbuatan melebih-melebihkan atau mengagung-agungkan suatu hal tertentu sehingga terkesan luar biasa dan sempurna. Nah, di sini juga tim pemerintah pembuka sudah menjelaskan bahwa spesialis karir adalah orang yang memiliki keahlian dalam satu bidang tertentu dan pemahaman yang mendalam. Di sini saya tegaskan kembali Dewan Juri, kami tetap menyesali glorifikasi karir spesialis. Nah, di sini juga kami akan menjelaskan beberapa alasan kami menyesali glorifikasi spesialis dengan alasan yang pertama, bahwa adanya spesifikasi karir spesialis ini akan menimbulkan privilege tertentu karena di sini spesialis karir ini membutuhkan dana atau pengetahuan yang lebih dan lebih besar daripada generalis. Nah, dana yang lebih besar dalam menempuh keahlian tertentu itu akan menimbulkan suatu privilege tertentu di dalam masyarakat. Nah, yang kedua, spesifikasi atau karir spesialis ini mengakibatkan seorang stuck pada keahlian tertentu. Padahal kita itu tidak hanya terbatas pada pengetahuan dan wawasan yang kita miliki, tetapi semua tempat ataupun semua hal-hal informasi ini merupakan suatu pengetahuan yang bisa kita pelajari dan menumbuhkan skill tertentu. Nah, era disrupsi atau era di mana situasi yang selalu berubah-ubah dan tidak menentu ini akan mengakibatkan bahwa seorang spesialis itu hanya memiliki satu skill tertentu, padahal belum tentu skill yang dia miliki itu relevan di masa mendatang. Nah, inilah yang kami sesali pada glorifikasi karir spesialis. Mereka tidak bisa berkembang ataupun memiliki skill-skill lain yang akan muncul suatu kebutuhan-kebutuhan tertentu di masa mendatang. Yang ketiga, adanya standarisasi dalam dunia kerja maka membuat peluang kerja generalis ini masuk ke pekerjaan tertentu itu berkurang, di mana standarisasi bahwa misal seorang pencari pekerjaan ini dengan melihat pemberi kerja menuliskan kualifikasi tertentu atau skill tertentu, nah inilah yang akan menyampingkan orang-orang generalis. Orang-orang generalis ini tidak bisa masuk pada pekerjaan tertentu, padahal bidang mereka dalam menempuh pendidikan belum tentu menyampingkan skill-skill tertentu. Misal, seorang sarjana hukum itu bisa saja memiliki skill-skill yang mereka miliki, misal skill desain grafis ataupun hal-hal lain. Nah, ini yang kita sesali pada glorifikasi karir spesialis. Nah, di mana standarisasi pada pekerjaan itu tidak menuntut seseorang itu akan berinovasi, akan menumbuhkan skill-skill lain, dan tidak ada kompetisi di bidang dunia kerja karena mereka hanya stuck memikirkan skill yang mereka miliki dalam satu bidang tertentu. Nah, dalam penyedia pekerja juga kami sesali bahwa glorifikasi karir ini kami sesali karena kita melihat pada penyedia kerja akan menutup mata ketika seorang generalis ini mendaftar sebuah pekerjaan, padahal orang generalis ini juga memiliki skill tertentu yang tidak sama dengan bidangnya masing-masing. Nah, jadi Dewan Juri yang
kami hormati, saya tekankan lagi dan saya tegaskan bahwa kami tetap menyesali glorifikasi karir spesialis yang sudah kami katakan tadi, bahwa glorifikasi spesialis ini akan merubah situasi karena glorifikasi spesialis ini akan ada menimbulkan gap-gap di antara pemberi kerja tertentu. Seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Silakan. Baik, pidato saya akan mulai. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Teguh Dilaksono. Di sini saya ada rekan saya Mutiara juga yang istilahnya di sini menyampaikan mosi. Dalam hari ini kita sebagai tim pemerintah mendukung dewan ini menyesali glorifikasi karir spesialis. Saya tekankan lagi, kita mendukung dewan ini menyesali glorifikasi karir spesialis. Perlu saya terangkan terlebih dahulu sebagai istilahnya pemantik, istilahnya menentang atau istilahnya membidas daripada apa yang disampaikan oleh tim oposisi tadi di dalam video tadi. Memang dalam hal ini adanya spesialisasi ini bisa memberikan dampak dalam ini demoralisasi dari pekerjaan-pekerjaan yang menjemukan dan repetitif itu sendiri. Spesialisasi karir ini dapat menimbulkan ketidakpuasan karena peradaban kita kini mampu memuaskan kebutuhan tingkat rendah kita. Dan selanjutnya, dari kebutuhan tingkat rendah itu bisa membawa kebutuhan yang lebih tinggi, ke kedudukan yang lebih prioritas. Karena dalam hal ini, spesialisasi mengabaikan terkait dengan budaya kita, yaitu yang pertama budaya kita, sesuai dengan nilai Pancasila kita, yaitu gotong royong. Nah, adanya spesialisasi ini bisa memengaruhi daripada kultur ataupun budaya kita, yang di mana masyarakat kita yang istilahnya masyarakat majemuk, masyarakat yang menjunjung nilai gotong royong, menjadi masyarakat yang cenderung individualistis. Nah, ini sangat disayangkan ketika spesialisasi karir ini ditekankan atau diglorifikasikan itu sendiri. Nah, dalam konteks ini terjadinya sifat individualis dalam pekerjaan. Perlu saya sampaikan sekali lagi, saya tekankan bahwasanya glorifikasi spesialisasi karir ini sangat tidak mendukung dalam hal ini memang terkait generalisasi dalam sebuah karir itu sendiri. Perlu saya sampaikan argumentasi saya. Yang pertama, adanya spesialisasi karir ini dapat menimbulkan yang pertama kesenjangan adanya karir generalis karena adanya karir spesialis itu sendiri. Contohnya ketika kita melihat dalam gaji, kalau kita lihat dari segi ekonomi ataupun gaji itu sendiri. Nah, dari gaji pekerjaan yang di mana spesialis ini lebih tinggi dibandingkan pekerjaan generalis. Contoh saja ketika seorang dokter dengan perawat, tentunya gaji dokter itu lebih tinggi dari perawat. Padahal ketika ada kritikan atau masukan atau saran dari customer atau istilahnya pihak yang berobat, kritikannya itu lebih ke perawatnya, bukan ke dokternya langsung. Nah, hal ini sangat menimbulkan kesenjangan antara karir yang dimana karir generalis dengan karir spesialis. Seakan-akan di dalam struktural pekerjaan itu, karir spesialis ini ditindas dengan karir yang sifatnya spesialis. Terus yang kedua, tidak menjamin adanya soft skill ketika adanya spesialisasi karir. Nah, perlu ditekankan tadi, sudah disampaikan rekan saya Mutiara, bahwasanya adanya soft skill ini yang ada di generalis karir ini tidak menjamin, istilahnya yang generalis karir ini tidak mempunyai soft skill. Nah, jangan seolah-olah istilahnya yang mempunyai soft skill ini hanya spesialis karir saja. Padahal generalis karir ini mempunyai sisi skill. Tapi dalam ini mungkin skill daripada generalis karir ini belum terungkap karena mungkin terdesak dalam segi pekerjaan dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, minimnya tingkat belajar sehingga apatis dalam ilmu pengetahuan yang lain. Nah, ini yang perlu diingatkan. Mengingat daripada hal ini, pemuda adalah tonggak peradaban bangsa. Ketika pemuda sekarang mengabaikan ilmu pengetahuan yang lain, itu akan memunculkan sebuah degradasi daripada istilahnya kita yang junjung-junjungkan di tahun 2045 menjadi generasi emas.
Makanya adanya glorifikasi generalis ini sangat tidak mendukung adanya pendidikan yang sifatnya apatis. Itu mendukung pendidikan yang sifatnya apatis. Karena di dalam ini, di dalam sebuah kampus, misalkan contoh kampus sebuah Semarang, misalnya dalam ini ketika sebuah mahasiswa itu memang dia bergerak atau berkecimpung di dalam bidang hukum, nah tentunya dia akan berkecimpung di dunia bidang hukum saja. Dia tidak memperhatikan ada ilmu-ilmu lain di situ. Nah, munculnya apa nanti? Munculnya akannya istilahnya tidak bisa menerima pendapat dari orang lain ketika memang spesialisasi karir ini sangat ditekankan atau diglorifikasikan itu sendiri. Terus yang keempat yang ingin saya sampaikan, faktanya adanya pengambilan pekerjaan yang dimiliki oleh generalis karir. Tadi sudah disampaikan kepada rekan saya Mutiara bahwasanya ada istilahnya konflik antara generalis karir dengan spesialisasi karir. Seakan-akan spesialisasi karir ini mengambil dari pekerjaan yang dimiliki oleh generalisasi karir. Nah, itu yang mungkin tidak bisa karena mengingat istilahnya lowongan pekerjaan di sini sangat minim di Indonesia ini. Ketika pekerjaan yang memang di bidangnya generalisasi karir ini diambil oleh spesialisasi karir, ah, generalisasi karir ini mau dikemanakan gitu kan. Nah, itu yang menjadi pertanyaan ataupun yang menjadi tantangan gitu kan. Nah, contohnya sudah dicontohkan tadi ketika dokter istilahnya mengambil posisi dosen, itu tentunya akan mengambil daripada profesi yang istilah yang lebih spesialisasi, mengambil dari profesi yang sifatnya generalisasi gitu kan. Terus yang ingin saya sampaikan lagi, yang selanjutnya adalah minimnya kesempatan dalam berkompetisi di pekerjaan dengan adanya spesialisasi ini. Nah, dengan istilahnya di sini akan menurunkan nilai tawar daripada generalisasi karir ini. Ketika di dalam sebuah perusahaan, ketika berlomba-lomba, istilahnya merekrut, open recruitment, dan lain sebagainya, yang memang tertuju dalam spesialisasi karir. Nah, nilai tawar dari generalisasi karir ini sangat kurang. Ini sangat disayangkan. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, perlu saya tekankan sekali lagi, bahwasannya generalisasi karir ini sangat penting juga. Jangan istilahnya adanya spesialisasi karir mengesampingkan antara generalisasi karir. Nah, saya sangat disayangkan. Makanya saya tetap setuju dewan ini menyesali glorifikasi karir spesialis. Saya sepakat dengan mosi perdebatan pada kali ini. Saya bangga menjadi tim pemerintah. Terima kasih.